Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cuba nak buat vlog terbaru. Minat dengan ikan, minat dengan ikan. Kita jual ikan, ternak ikan, juga bawa ikan sampai ke rumah. Inilah jiwa ikan, jiwa ikan. Kemana-mana ada ikan, main air, main sungai, semua main ikan. Okay, tuan-tuan, review sikit lah. Ini nak bagi tahu cara-cara membuat kolam ikan. Dekat sini saya ada kolam ikan yang ada dalam rumah saya. Memang tertutup lah. Ni rumah saya ni ada bahagian yang kita ada ni, ada kolam sikit lah. Saya minat ikan sampai ke rumah pun saya bawa ikan. So tu jalan ke depan, keluar ke laman rumah. Ini saya punya rumah lah. Mana ikan ni? Kita nak buat kolam ni bukan setakat kolam main petak macam ni je, tuan-tuan. Kita ada kolam ni, kita ada sistem kita. Sistem aliran air. Lepas tu kita ada penapis. Ini adalah kolam yang kiranya saiz yang ideal lah untuk ni, untuk dalam kawasan rumah lah. Cuma pastikan kolam ada ni lah, safety lah. Bila kalau ada budak-budak kecil kan, kalau ada budak-budak kecil, kita akan sediakan pagar. Sebab kita bukan setakat ikan ni boleh kita bela, tapi kita boleh biak ataupun membesarkan ikan ni. Ikan-ikan ni kita akan bagi besar. So kita punya saiz dan juga kedalaman kita kena sempurnalah. Daripada sistem filter semua kita kena susun semuanya secara elok lah. Okey, dekat sini kita sebenarnya tak boleh apa nampak. Kalau saya cuma kita nak sebutkan secara saya cuba sebutkan sedikit demi sedikit yang mana kolam ni berkeluasan 12 kaki lebar dan panjang 26 kaki. Situ kita ada air terjun, sini ada air pancut, dan sini adalah budak ngacar ni, budak-budak gemuk. Sini kita ada sistem penapis lah. Ini penapis ni kita ada empat lubang penapis. Yang last sekali tu adalah tempat pump, yang mana pump daripada sini air dah pun ditapis akan masuk ke sana, direct ke air terjun. Maknanya yang dalam 12 kaki lebar ni kita bagi 4 lubang. Di sini ada 1 lubang, sini ada 1 lubang lagi, yang sini 1 lubang, dan ni lubang terakhir kita ada pump lah. Dan tak kalah pentingnya yang ni kita ada rumah ni bagian-bagian api lah, macam plug semua dalam ni, supaya tak kena air. Kita buat macam rumah monyet lah, kecil ya. Kolam ni dah pun 2 tahun lebih. Yang mana air dalam ni saya baru 3 kali. Bermakna kalau 2 tahun lebih kurang dalam 7 ke 8 bulan saya baru cuci kolam ni. Itu pun kalau teruk sangat lah. Tapi untuk ni maintain tak ada masalah sebenarnya. Air dia kalau betul filternya, air akan sentiasa jernih lah. Air akan sentiasa jernih, ikan pun sehat. Okey. Kalau tuan-tuan boleh nampak, kita dekat tengah-tengah ni, tengah-tengah dalam ni, kita ada button drain orang panggil. Ataupun lubang yang mana akan menyedut semua kekotoran. Saya ada 2 biji lubang. Satu biji lubang sini, satu biji lubang lagi dekat sini, dekat dasar kolam ni, tuan-tuan.
Jadi air yang dalam kolam ni dan kotoran-kotoran ni, dia akan mendak masuk ke bawah, dan secara automatiknya dia akan masuk ke sini, ke penapis pertama. Penapis pertama, sayang saya tak boleh nak buka sebab saya buat malam-malam ni, malas pula nak kotor-kotor lagi. Masuk daripada lubang tengah tu, dia akan masuk ke penapis pertama. Penapis pertama saya sediakan dengan lapisan jaring, jaring-jaring pukat, jaring kain ataupun jaring nilon pun boleh. Lepas tu yang kedua, saya ada bio ball ataupun bola bio ball tu. Lepas tu saya ada batu, batu-batu macam apa orang panggil, dia memang khas untuk penapis tu. Dan yang ketiga saya ada, ini bahagian ketiga ni, saya ada penapis daripada sepan. Lepas tu satu lagi saya ada batu kerikil tu. Lepas tu ada lagi pukat. So air akan masuk ke last kali ni, last kali pam, petak last ni adalah petak yang mana pam, semua pam berada di sini sebenarnya. Ada pam dan juga lampu UV. Lampu UV ni kegunaan dia tuan-tuan, nak bagi mematikan semua lumut-lumut yang mana air akan sentiasa jernih. Dia takkan ada lumut yang hidup. Kalau ada pun mungkin daripada 100% tu mungkin dalam 0. berapa peratus lah dia akan nampak dekat tepi-tepi saja. Yang mana dalam kandungan air ni tak ada lumut tuan-tuan. Lumut akan mati. Lumut akan mati. Dalam kolam ni saya boleh muatkan dalam yang ada sekarang ni, ni ikan koi. Saya ada dalam 50 ekor. Lepas tu yang lain-lain, likoh dan juga ikan, macam-macam ikan dekat bawah ni. Termasuklah ada patin buah yang tadi lalu tadi. Itu ada patin buah dalam 7-8 ekor kat sini. Untuk yang utama sekali daripada pembuatan kolam ni adalah sistem saliran air dan penapisan. Apabila sistem air yang tak betul, dia akan mengakibatkan air cepat keruh. Dan juga kalau penapis tak cantik ataupun penapis ala kadar, ianya akan menjadikan air cepat keruh, lepas tu cepat hijau. Semua tu kena ambil kira. Dan apabila penapis kita dah sempurna, kita sebenarnya tak payah lagi nak menguras air yang ada dalam ni. Kita cuma akan mencuci air yang ada di dalam penapis-penapis ni, petak-petak penapis ni. So kita akan matikan pam yang ke air terjun tu, ke air terjun tu. Dan pam daripada sini kita akan derek pergi ke buang ni, ke longkang lah, pergi buang keluar. Memang sangat mudah kalau kita tahu cara. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, saya punya kolam ni cukup dalam, yang mana kapasiti air ataupun ketinggian air daripada lantai sampai ke atas ni, sampai ke atas ni, ini cukup-cukup dekat, yang mana kita boleh bagi makan ikan dekat sini, dekat berdekatan dengan kita. Cuma sekarang ni saya mencuba untuk membiarkan ikan-ikan ni menjadi besar. So saya tak buat ikan ni jinak, saya buat ikan ni dibiarkan menjadi liar untuk untuk tidak mengganggu pembesaran ikan. Sebab kalau ikan ni kalau kita nak jinakan, ikan ni kena kita bagi puasa yang lama. Aman sudah pun kelaparan, baru kita akan boleh jinakan ikan ni. Dan saya tidak tak nak buat macam tu.
Saya nak cuba besarkan macam ni. Di sekitar sini saya ada albino, ikan patin albino 3 ekor. Saya nak cuba besarkan albino ni sampai maksimum. So saya tak cuba dia jinak. Saya buat besar dulu. Dah besar nanti saya akan bagi jinak. Kat sini saya biarkan bagi makan secara alami. Saya tabur saja untuk ianya boleh membesar secara maksimum lah. Mungkin itu saja tuan-tuan, review saya punya kolam. Sembarang pertanyaan tuan-tuan boleh tulis dekat komen. Kita boleh sembang dengan saya bab-bab main ikan ni. Saya memang minat ikan. Saya punca rezeki pun saya besar daripada ikan juga. Yang mana saya sekarang ni sudah pun 10 tahun. 100% saya tak ada kerja lain. Memang tumpu kepada jualan ikan, ternakan ikan sangkar dan juga jualan ikan-ikan eksotik macam ni. Kita ada patin buah. Patin buah. Saya cuba letak dekat sini. Ada patin buah seekor, ada dalam 7-8 ekor saya ada simpan sini. Kalau tuan-tuan ada sembarang pertanyaan ataupun nak sembang-sembang pasal ikan, pasal kolam, kita boleh sembang sini tuan-tuan. Okey, terima kasih tuan-tuan. Semoga vlog saya ni memberi sedikit pencerahan kepada tuan-tuan. Kalau nak sembang lebih lanjut lagi, boleh komen dekat saya punya YouTube ni lah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.